Tak terasa aku sudah bercerita sejauh ini. Cerita yang kutulis 13 November 2019. Dan aku tak menyangka akan ada banyak orang merasakan hal yang sama. Dan untuk kamu, kamu adalah orang yang aku ceritakan. Kamu adalah alasan kenapa aku menulis cerita ini. Cerita yang aku tuangkan ke dalam video, karena aku tidak berani menceritakan hal ini kepadamu. Sebelum dirimu pergi, aku takut. Aku ragu. Aku malu. Ya intinya aku tidak percaya diri. Kamu jangan berpikiran ini adalah pembelaanku. Kamu yang salah, aku yang paling tersakiti. Bukan, aku bukan orang seperti itu. Aku bahkan yang ingin bilang terima kasih, karena aku banyak belajar darimu. Mungkin tanpa kejadian ini, aku tidak akan pernah mengerti apa itu arti perasaan. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu.